ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita juga kecewa. Akhirnya semakin kita punya keinginan semakin banyak, kekecewaan kita di dunia semakin banyak. Oke. Dari orang yang paling bahagia ternyata orang yang tidak punya keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Positif Plus. Masih bersama guru kita, Buya Syakur Yasin. Buya, seperti biasa, terima kasih atas semua knowledge-nya dan sangat tercerahkan. Ini berkaitan sama ekspektasi, Buya. Bahwa kekecewaan itu datang karena kita punya ekspektasi. Gimana pandangan Buya? Ya, oleh karena itu, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Kepada siapapun, supaya kita tidak kecewa. Karena kita kecewa itu berawal karena kita punya harapan yang terlalu tinggi. Ya udah, kita nggak usah berharap lah. Iya, kita harus mengukur juga kemampuan orang lain. Nah, sebabnya orang kecewa karena terlalu banyak punya harapan-harapan pada orang lain. Bahwa mereka juga sibuk sendiri, kok tidak ada waktu untuk ngurusin Anda. Iya dong. Iya, jadi ada orang meluangkan sedikit waktu untuk kita, harus kita hormatilah. Jangan terlalu berlebihan. Kita juga sama, tidak akan bisa melayani orang lain sebanyak mungkin, kita punya kerepotan sendiri. Jadi kekecewaan itu adalah, bukan itu saja, ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita juga kecewa. Ya apa saja. Ya, kita nanam padi, harapannya panen bagus, ternyata tidak panen, kita kecewa juga. Anak kita ceng menjadi sarjana, ternyata nggak selesai kuliahnya, kita kecewa juga. Jadi apa saja itu, akhirnya semakin kita punya keinginan semakin banyak, kekecewaan kita di dunia semakin banyak. Dari orang yang paling bahagia ternyata orang yang tidak punya keinginan. Tapi itu PR. Gini Boya, saya pengen kaitan dengan ada ini sangat populer ya. Carilah hanya ridho Allah gitu Bu ya. Itu kan terlalu abstrak ya. Maksudnya mencari ridho Allah itu gimana sih Bu ya? Mencari ridho Allah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia-nya, ingin menyenangkan Tuhan. Oke. Bukan dicari lalu diberi, kitanya menyenangkan Tuhan. Ya, seperti Kang Abu Waro ingin menyenangkan saya. Tadi saya ceritakan, ya harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Jadi persoalannya bola apa dengan bagaimana bisa senang saya, oh, Anda nggak tahu kesenangan saya kok. Masih saya stick golf. Saya bukan main golf, saya mancing. Iya. Jadi bagaimana untuk membuat orang senang kepada Anda? Ya cobalah Anda berikan sesuatu. Ya perhatian Anda. Perhatian ya. Nah, kalau Bu, saya bisa nanya ke Buya, Buya senangnya apa? Mancing, saya beliin kail gitu ya. Tapi kalau ke Allah gimana tuh Buya? Ya tadi saya katakan, yang paling disenangi Allah adalah ketika kita selalu senang dengan apapun keputusan Tuhan. Tanpa keluh kesah. Sebab keluh kesah itu komplain kok. Man basa fakot saka. Barang siapa yang berkeluh kesah sama dengan komplain. Ketika saya makan siang tadi, lalu saya bercerita masakan yang gak enak, yang sayurnya kurang asam, itu komplain kan? Ya kalau yang masaknya mendengar kan tersinggung. Nah kalau kita berkeluh kesah, berarti kan kita komplain kepada Tuhan. Oh, Tuhan marah nggak? Ya marah dong. Iya, kepada diri kita sendiri, semakin banyak keluh kesah, semakin banyak akhirnya tidak terkendali, kita sendiri kalau ada menghadapi depresi juga. Karena kita tidak merasa puas dengan apa yang ada, kita sedang depresi, stres. Jadi stres, depresi, anxiety, overthinking, apapun itu, ujungnya adalah ekspektasi ya Bu ya? Iya. Dan kuncinya jangan terlalu banyak berekspektasi. Iya, makanya di kita obatnya apa? Berjiwa besar. Nu agung hampurana. Bahasa Sunda gitu ya? Nu agung hampurana. Ya udahlah. Barangkali dia nggak sempat. Saya yakin bukan berarti dia tidak memperhatikan saya. Mungkin karena dia terlalu sibuk sekali. Kan enak jadi positive thinking semacam itu. Terima kasih. Jadi mungkin kalau sedang merasakan stres, depresi, anxiety, overthinking,
mulai boleh dicek apakah ekspektasinya terlalu tinggi karena ternyata semua bukan terlalu tinggi, terlalu banyak. Terlalu banyak ya, karena ternyata semua itu berawal dari ekspektasi yang kebanyakan. Terima kasih.